Halo Bro, apa kabar bersama saya Isang Gini Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melatih latihan plank. Ada beberapa jenis latihan plank yang saya lakukan. Latihan ini merupakan satu latihan yang sangat mudah dan bisa dilakukan di mana pun, baik di rumah maupun tempat latihan. Jadi, jenis apa aja latihan plank dan latihan plank ini melatih apa aja, itu kita lakukan. Olahraga plank atau bisa juga disebut front hold, over, atau abdominal bridge adalah sejenis latihan isometrik inti kekuatan yang melibatkan dan mempertahankan posisi mirip dengan push up. Untuk waktu-waktu tertentu, gerakannya cukup simpel. Bisa Anda lakukan dimanapun, baik di rumah, tempat kerja, atau bermain dengan anak Anda. Dan yang pasti sangat bermanfaat. Lalu, apa manfaat plank itu? Manfaat plank itu sendiri ialah, pertama, memperkuat otot perut Anda. Kedua, memperbaiki postur tubuh Anda. Ketiga, mengurangi risiko cedera otot. Keempat, mengembalikan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh Anda. Kelima, mengurangi nyeri punggung dan bahu. Keenam, mencegah osteoartritis, yaitu penyakit sendi. Ketujuh, meningkatkan metabolisme. Dan yang tak kalah pentingnya ialah membakar lemak dan menebalkan otot pada bagian perut Anda. Gerakan plank memang cukup mudah, namun ada beberapa kesalahan mendasar yang sering kita lakukan. Yaitu, pertama, posisi pantat atau glute terlalu rendah, sehingga beban tubuh tidak seimbang. Kedua, posisi pantat atau glute terlalu tinggi, sehingga beban tubuh tidak seimbang pula. Yang perlu Anda perhatikan lainnya ialah di saat melakukan gerakan plank, ada baiknya Anda bernapas seperti biasa. Jangan ditahan atau terlalu over, dikarenakan agar kontraksi otot menjadi maksimal. Berikut adalah sejumlah variasi gerakan plank seru yang bisa Anda tiru demi mendapatkan perut six pack idaman atau untuk tubuh yang ideal. Dan tergantung dari gerakan plank mana yang akan Anda lakukan, Anda juga dapat melibatkan kerja otot punggung, tangan atas, bahu, bokong, dan hamstring. Yuk, kita lakukan. Demikian variasi gerakan plank beserta penjelasan dan manfaatnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. See you. Terima kasih.